makanya latihan menang aja. Tadi semalam bang, tapi tuh menang, menang. Kutengok abang main 2-2 seri ya. Ya tanya lah bentar. Apa ceritanya? Bang, minta sedikit komentar hasil latihan ini bang. Oke. Baik, sesuai instruksi dari head coach ya, bahwasanya hari ini kita latihannya hanya untuk membalikan conditioning, terutama ada di induran ya. Okay. Jadi bang, pemain yang merapat sekarang siapa-siapa aja bang? Apa? Pemain yang sekarang masih ada 8 ya, orang ya. Ada Rahmat Hidayat, ada Gojali Siregar, kemudian ada Apipul, ya. Ada Wiganda, kemudian ada Abdul Rohim, Gusi Sandria. 7 ya? 7 hari ini. Anis izin. Bang, untuk pemain yang lain kapan kira-kira merapat ke Kebun Bunga? Sebagian sudah ada yang dalam perjalanan, insya Allah mungkin malam ini atau besok pagi sudah sampai. Baik, untuk menatap Liga 2 ini bang, kira-kira ada nggak penambahan pemain nanti bang? Kalau penambahan pemain untuk sampai sekarang ya, kalau informasi dari manajemen kemungkinan ada ya. Kemungkinan ada. Coba, boleh tahu bang berapa orang? Kalau untuk jumlah dan orangnya masih kita rahasiakan. Mungkin kalau untuk pasti mungkin ke high school atau ke manajemen. Untuk pemain naturalisasi itu gimana sendiri tulang? Apa memang jadi naturalisasi kemarin? Tadi kan sempat terhenti juga percakapan tuh tulang. Untuk pemain penambahan. Untuk itu belum ada konfirmasi ya. Kita siapapun yang datang ke PSMS tujuannya untuk mengangkat PSMS ya, kita welcome saja ya. Karena tujuan kita kan lulus Liga 1. Kut, Uwak sendiri izin sakit karena mungkin enggak ada halangan pekerjaan aja. Berarti tadi sama Kinga bilang sakit ya tadi izinnya. Gimana kalau mengangkat bola? Jadi latihan sendiri gimana tulang? Apa nanti tiap hari sore saja atau pagi sore nanti kombinasinya? Enggak, kalau untuk program dari head coach ya, Uwak Ansari sudah ada programnya. Mungkin pagi kita ada yang satu hari dua kali, ada yang satu kali kita seling ya, ada yang 2-1 lah. Mungkin ada pagi sore, kemudian besoknya mungkin pagi kita seling. Siap. Oke, tolong. Makasih. Oke. Okay. Makasih.